Celine Evangelista tak trauma dua kali bercerai, merasa bersalah hingga memilih belum menikah lagi. Tak semulus kariernya menjadi artis, pemain sinetron dan presenter, Celine Evangelista gagal dalam kisah asmaranya. Celine Evangelista tercatat sudah dua kali bercerai selama ini, yakni pernikahannya dengan Dearly Dev dan Stefan William harus berakhir dengan perpisahan. Setelah bercerai dari Stefan William tahun 2021 hingga saat ini, Celine Evangelista belum menikah lagi. Ia betah dengan status jandanya dan memiliki 4 anak dari 2 perkawinannya. Kalau belum nikah lagi karena trauma, enggak ya. Mungkin aku lebih merasa adanya penyesalan dan bersalah aja, kata Celine Evangelista ketika ditemui di studio MTek Daan Mogot, Jakarta Barat, Kamis tanggal 14 September tahun 2023, malam. Celine mengaku tidak menutup hatinya untuk pria lain. Hanya saja ia belum siap untuk berumah tangga lagi setelah gagal dengan Dearly Dev dan Stefan William. Hem menikah lagi bukan dalam waktu dekat, ya saling kenal untuk berteman aja dulu, ucap wanita yang kini berusia 31 tahun itu. Celine Evangelista Monica Maureen Ricky merasa Tuhan belum mempercayakan dirinya untuk mendapat pasangan lagi. Ia pun tak mau tergesa-gesa untuk mencari calon suami dalam waktu dekat. Kan aku harus lebih memperbaiki diri aku, baru bisa menemukan yang terbaik, ungkapnya. Saat ini, Celine tidak punya kriteria mencari pasangan. Dirinya hanya butuh lelaki yang bisa sayang dengan dirinya dan juga keempat anak-anaknya. Aku mencari yang baik, bisa menerima aku apa adanya, bisa sayang anak-anak, kita saling melengkapi. Umur mah relatif, kedewasaan seseorang tuh diukur dari bagaimana cara mereka menyikapi diri mereka. Sedikasihnya Tuhan aja, jelasnya. Celine Evangelista belum punya target untuk melepas status jandanya dengan menikah lagi. Karena saat ini, ia sedang fokus memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Sekarang sendiri aja sampai dikasih sama Tuhan, ujar Celine Evangelista.